Nggak, ente ngerepotin lagi. Enggak. Rizky spaghetti ala Wawaw itu dijinak kok, nggak gigit. Bisa aja kamu. Ini nggak ngerepotin. Apa-apa. Ikhlas. Ikhlas. Yuk. Ingat deh, pokoknya nih dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, kita mesti sukses ngejar Aladin. Oke? Betul, Bos. Bos, ngomong-ngomong, itu juga dapat pahala nggak, Bos? Waduh. Iyalah, Dul, dapat pahala. Tapi dari setan. Waduh. Iya kan, Bos? Yuk. Dari setan lagi. Udah di dalam loh. Sekarang, ayo kita siap-siap. Ayo, ayo. Bos, tuh ada Aladin. Ayat ada Aladin. Tapi kerjain pakai apa ya, Bos? Iya. Kita mau ngerjain pakai apa? Ah, gimana sih, Bos? Katanya mau kerja, tapi rencananya aja nggak tahu. Jangan sok lo. Iya. Gue tahu. Mendingan kita dorongin si Aladin, terus sampai nyungsuk dia. Gimana? Oke, okay, Bos. Ayo. Wah, wow, ini kan yang anak-anak suka ngerjain orang itu ya. Waduh, ini anak-anak sombong nih. Gua kerjain nih. Ambul kembal kambul, bul kembal kambul, bul kembal kambul. Bos kaget ya, tiba-tiba kita dipindahin ke beduk. Bukan, tai itu, bukan lo dekat sama muka gua. Si Amir mana ya? Iya, kok kita bisa dipindahin ke sini? Lagi apa nih buat gini deh, aduh. Cilok bak, bak ekok. Itu si Aladin. Wah, ente waktunya beraksi. Aladin, Yasmin, Mansur, ikut bareng kakak gak? Kak Medina. Udah ikut aja. Rizky spaghetti ala Wawaw bakal nganterin sampai tujuan. Asik! Asik! Ayo masuk. Ayo masuk. Aduh. Aneh belum beraksi. Aduh, si kanjeng anak nakal sudah pergi begitu saja. Sungguh menyebalkan. Gagal lagi. Aduh, gimana dong? Itu si kanjeng anak nakal benar-benar lincah, licin. Aneh gedek mental, Adin. Gedek. Assalamualaikum. Sini aja. Tarzan, kamu kenapa? Tarzan, kenapa, Bu? Ini loh, Al. Kamar kamu diberantakin. Tempat tidur diacak-acak. Aduh, Ibu pusing. Udah aja Ibu suruh keluar. Coba yuk, Tarzan, kita lihat yuk. Aman ya? Cabut. Ayo. Lagi ternyata. Bos, karate bos, gampang. Tung, kita ketemu sama Pak Guru Olahraga, jadi kita minta tolong temenin. Kalian gak apa-apa kan? Alhamdulillah Pak, gak apa-apa. Dua orang itu mau nyulik teman-teman kita, ya kan Tarzan? Ya. Allah. Berani-beraninya kalian ganggu murid-murid saya. Tahu kalian apa akibatnya? Enggak tahu. Enggak tahu ya bos ya? Enggak. Ya!
kabur. Abu. Makasih ya, Pak. Selamat tidur ya, sayang. Iya, Ibu. Selamat tidur, Tarzan. Tarzan, kok diem aja? Kok sedih sih? Kamu kangen sama ibu kamu ya? Sayang, berdoa aja sama Allah. Semoga Tarzan cepat ditemukan sama ibunya Tarzan. Tapi Tarzan tenang aja. Selama Tarzan belum ketemu sama ibu Tarzan, Tarzan akan menjadi anak ibu Saodah. Ya, jangan sedih ya sayang ya. Oke, kan ada Aladin. Iya. Ya udah, Bobo ya. Bu. Jangan lupa baca doa. Ya. Bu keluar dulu ya. Mari kali dari tadi. Kasihan juga ya si Tarzan, Tuan Bos. Kasihan ya si Tarzan. Coba aja kita bisa nyari orang tuanya. Tenang aja Tuan Bos. Saudara Bu Anggin udah pasti deh nemuin tuh orang tuanya Tarzan. Siapa bang namanya? Itu jin tuing-tuing. Namanya lucu sekali bang jin. Kayak nyanyi dangdut jin tuing-tuing. Ntar kesalah alamat nih bang. Ya enggak lah, beda Tuan Bos. Kalau di dunia Tuan Bos namanya Ayu Ting-Ting. Kalau di dunia bang jin namanya Yayu tuing-tuing. Yaitu pencari alamat pasti ketemu Tuan Bos. Tapi tenang aja Tuan Bos, gak usah sedih ya. Oke? Okay. Alhamdulillah, semoga bisa ketemu ya Bang Jun. Amin. Yaudah, Aladin dan Bobo dulu Bang. Itu tuh. Ah, Bang Jun kan bisa Bobo di sini. Ya udah Bang Jun Bobo ya. Sup. Kamu pasti gak sholat subuh, jadi mimpi buruk tuh. Makanya bangun jangan kesiangan. Oh, Aladin mana? Aladin udah berangkat dari tadi pagi. Soalnya Aladin ada perlu. Ya udah, kamu sarapan dulu nih. Tarzan, kok kamu sedih? Makanan ini yang sering disediain untuk kecilku. Siapa yang nyediain? Sama ibuku. Kamu tahu nggak, makanan ini ibu bikin spesial buat kamu. Tapi ada yang ngasih tahu menunya. Siapa? Kamu pengen tahu nggak siapa yang ngasih tahu ibu menunya? Kamu. Ayo, yuk makannya di luar sekalian, yuk. Kasih tahu ibu kalau kamu ada di sini, kita bisa bersatu lagi nak. Tarzan gak mau jauh-jauh dari ibu lagi. Iya sayang. Awak. Terima kasih ya Aladin. Makasih jangan sama Aladin, tapi sama Allah Zan. Ini semua karena Allah. Akhirnya kamu ketemu orang tua kamu lagi. Sekarang kamu gak perlu tinggal di hutan lagi, Tarzan. Ya, sekarang kamu bisa sekolah, ngaji, seperti kita-kita nih. Makasih ya Allah, ini semua atas kehendakmu. Amin. Amin.